Bahwa untuk menerima pasien yang akan lewat di hadapan kita sekalian. Iya. Sekda. Luar biasa tadi ya, merah putih. Ini namanya, ini perkara yang tadi muncul dengan hijau-hijau rumput laut. Hijau rumput laut. Sebetulnya Pak Darus yang harus disebut komentator, bukan juri sebetulnya. Karena komentator mempengaruhi. Mempengaruhi Dewa Jin, guys. Ya belum, masih lagi main. Kita... Mesin Band Gita Suara Wabunganila SMK Negeri 3 Bau-Bau. Siap! Hadirin yang kami hormati, marilah kita menyaksikan bersama Mesin Band Gita Suara Wabunganila SMK Negeri 3 Bau-Bau. Mesin Band Gita Suara Wabunganila adalah mesin band yang berasal dari Sekolah Menengah Kejuruan, yang lebih tepatnya SMK Negeri 3 Bau-Bau, dan memiliki tujuan yaitu menambah wawasan teoritis dan ilmiah bagi siswa dalam pengembangan seni musik serta kemampuan kreativitas siswa. Mesin Band Gita Suara Wabunganila telah menoreh prestasi yaitu menjadi juara 3 pada Festival Mesin Band Sekepton pada tahun 2022. Mesin Band Gita Suara Wabunganila memiliki visi dan misi. Visi menjadikan S10 terbaik dan aktif, kreatif, inisiatif, bertanggung jawab, serta meningkatkan eksistensi S10 Mesin Band Gita Suara Wabunganila di dalam maupun di luar sekolah. Misi terciptanya kualitas para siswa-siswi dalam mengembangkan minat dan bakat, terciptanya siswa-siswi yang bersikap sopan, ceria, gembira dalam penampilan, terwujudnya tim Mesin Band yang solid, unggul, dan memperoleh prestasi yang gemilang. Pada kesempatan kali ini, Mesin Band Gita Suara Wabunganila akan membawakan lagu daerah Buton yang berjudul Sope Sope. Dengan Steve Master yang Natasha Kanza Kurniawan, anak dari Bapak Kurniawan Saputra dan Ibu Siti Hairani Maun. Gita Pati, Aisyah, ayah anak dari Bapak Asrin Haris dan Ibu Maharani. Cinta Laura, anak dari Bapak Tanjir Sonaru dan Ibu Saksina. Aufa Nabila Hasyun, anak dari Bapak Almarhum Haji Hasyun Amrul dan Ibu Ernia Rahim. Dan Ibu Almarhumah Wahyu Asmawati di bawah binaan Ibu Jenderanda Rosmawati MPD selaku kepala sekolah dan dilatih langsung oleh MPD manajemen. Sinopsis informasi. Untuk menyambut 100 tahun kemerdekaan Indonesia dengan semangat dan berprestasi sesuai presiden kita Suara Wabunganila membentuk angkatan 78 sesuai dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saat ini dapat menunjukkan semangat politik, berharmoni, berkolaborasi, serta bisa segera menggelar dengan setiap pelatih sebagai misi untuk satu kemudian dengan menangkap seluruh elemen bangsa untuk bantu bersama dan mendorongkan semangat perjuangan yang belum berakhir. Marilah kita saksikan bersama Mesin Band Gita Suara Wabunganila Bau-Bau.
Good.